Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Ini adalah seri yoga untuk para senior di atas usia 50 tahun untuk meningkatkan kebugaran dan mobilitas tubuh. Namaste, bersama dengan saya Linda, dan di seri senior yoga ini kita mau berlatih yoga untuk menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis. Bila Anda sudah mempunyai osteoporosis, hati-hati saat melakukan gerakan-gerakan yoga. Lakukan saja dengan perlahan, dengan lembut, tetap maksimalkan latihan Anda. Jangan lupa untuk sering berjemur matahari pagi, minum kalsium, dan rutin berolahraga untuk mencegah osteoporosis dan menguatkan tulang kita. Berikut ini adalah gerakan-gerakan yoga untuk menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis. Silakan berdiri di depan matras, kaki kanan ke belakang, geser kaki kiri ke kiri, inhale kedua lengan angkat, kita ke posisi Warrior One. Untuk posisi lutut hati-hati ya, Anda bisa menurunkan seperti ini, tapi untuk option tinggikan saja level lututnya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Panjangkan lagi seluruh tulang belakang Anda ke arah atas. Dan di pose ini rasakan penguatan tulang pada area kaki. Dan kaki kanan kembali ke depan. Sekarang kita akan ganti bawah kaki kiri ke belakang. Untuk level lutut, sesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Lututnya silahkan ditinggikan atau direndahkan. Cari posisi yang paling pas untuk menguatkan area kaki Anda. Kedua lengan angkat ke atas, kita kembali ke gerakan Warrior One. Exhale, kembali satukan tangan di depan dada. Dan gerakan yang kedua, kita ke posisi Adho Mukha Svanasana. Untuk option, lututnya ditekuk saja. Dorong bokong ke atas dan silakan berjalan dulu di tempat. Bila Anda merasakan kaki belakang yang sedikit kaku, Anda bisa regangkan dulu dengan berjalan di tempat seperti ini. Inhale jinjit, exhale turun, tarik nafas, jinjit, dan buang nafas, turun. Dan silakan bertahan dulu di posisi downward facing dog. Dari sini kita mau menurunkan bokong ke posisi plank. Kita saat ini menguatkan area tangan. Untuk option, Anda bisa menurunkan lutut, tapi sekali lagi hati-hati bagi Anda yang mempunyai osteoporosis, silakan alasi lutut Anda dengan bantal kecil. Dan untuk gerakan yang ketiga, silakan duduk seperti ini. Tarik nafas, mulai angkat kaki kiri dan buang nafas, turunkan. Inhale, angkat kaki kanan, exhale, kembali turunkan.
Tarik nafas, angkat kaki kiri, buang nafas, turunkan. Inhale, angkat kaki kanan, exhale, turunkan. Dan kita mau mengangkat kedua kaki kita di posisi Navasana. Tetap bertahan dengan posisi tangan tetap di atas matras atau silakan angkat kedua tangan seperti ini. Kita sedang menguatkan area tulang di panggul. Bila tulang ekor Anda terasa sakit, nyeri, atau tidak nyaman, silakan duduk di atas bantal kecil. Dan berikutnya, silakan berbaring di matras, tekuk kedua lutut, tekan kuat kedua kaki dan tangan, angkat bokong tinggi ke atas, bridge pose. Exhale, kembali turunkan bokong. Inhale, angkat bokong. Exhale, dengan perlahan turunkan. Tekan kuat kembali kaki dan tangan ke matras, angkat bokong, inhale. Exhale, turunkan kembali. Tekan kuat dan angkat bokong. Rasakan penguatan pada area tulang di bahu Anda. Jadi kita menguatkan tulang untuk area bahu, mencegah osteoporosis di area bahu. Dan tahan dulu dengan posisi bokong terangkat. Exhale kembali, turunkan bokong ke matras. Tekuk kedua lutut, peluk kakinya dulu. Goyangkan ke kanan dan goyangkan ke kiri. Dan gerakan berikutnya, tetap peluk kedua lutut Anda, angkat kepala, dekatkan ke lutut. Kita mau menguatkan seluruh tulang belakang kita dan turunkan kembali kepala. Tarik nafas kembali, angkat, dekatkan wajahnya ke lutut. Kita di sini mau menguatkan area tulang belakang kita. Jadi rasakan seluruh tulang belakang kita ditekan kuat ke matras. Exhale, kembali turunkan lagi. Inhale, peluk kedua lutut. Tekan kuat seluruh tulang belakang kita ke matras. Exhale, kembali turunkan. Dari sini kita mau tahan, tarik nafas, mulai angkat, dekatkan wajah ke lutut. Tetaplah bersama dengan nafas. Inhale yang dalam, exhale yang panjang. Tarik nafas kembali yang dalam dan buang nafas kembali turunkan kepala. Goyangkan sekarang tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Sekian beberapa gerakan yoga untuk mencegah osteoporosis serta menguatkan tulang. Silakan rutin berlatih agar Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Nantikan video seri senior yoga yang berikutnya. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Namaste dan sampai jumpa.